Sumpah Pemuda itu dilakukan di Gedung Pemuda Katolik di Batavia zaman itu. Sehingga bagi umat Katolik, Persparani Nasional pertama ini sungguh merupakan peristiwa kebangsaan, tidak sekedar peristiwa gerejani. Pesan bagi umat Katolik untuk terus merawat semangat dan isi Sumpah Pemuda. Saya sudah mendengar banyak mengenai acara ini. Saya kira saya bisa menyampaikan panitia telah sukses menyelenggarakan Persparani ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang. Saya kira yang penting bukan semata-mata soal vokal atau siapa pemenangnya atau siapa yang menjadi juaranya, tapi yang paling penting kita bisa merayakan kebersamaan, bisa merayakan persaudaraan, bisa merayakan persatuan. Dalam paduan suara kita banyak belajar tentang tenggang rasa, kita banyak belajar saling menghargai dengan orang lain, belajar saling membangun toleransi, karena memang saat ini itulah yang diperlukan bangsa kita Indonesia. Suara sopran, suara alto, suara tenor, dan suara bass, semuanya harus saling menghargai. Enggak mungkin satu minta dominan, satu minta terus-terusan sopran atau terus-terusan bass, enggak mungkin. Harus saling menjaga dan mengurangi ego masing-masing untuk mendapatkan sebuah suara yang padu, suara yang harmonis, dan suara yang indah.